Assalamualaikum, jumpa lagi Kak Syah dalam Syah Syah Super Cute Channel. Kali ni Kak Syah nak buat unboxing ribbon bouquet dari Shopee. Okey, ini bungkusan ribbon yang Kak Syah beli di Shopee. Ada dua bungkusan dari kedai yang berlainan. Okey, jom kita buka, kita tengok sama ada barang yang Kak Syah order sama tak dengan barang yang Kak Syah dapat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, jangan sampai tergunting Ray-Ban pula. Okey, Ray-Ban yang ini Kak Syah beli di kedai Best Buy Online To You. Okey, Kak Syah beli 4 warna iaitu beige, red, black dengan grey. Korang tengok kat situ warna-warna yang Kak Syah beli. Harga Kak Syah beli RM5.70 satu pieces. Okey, Kak Syah beli grey 1, red 2, beige 3 dengan black 3. Okey, saiz ribbon 2.5 cm, panjang 45 meter. Okey, jom kita buka bungkusan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang ni dia ada safety sikit. Dia buat dua lapis bungkusan plastik tu. Wah, warna dia cantiknya. Ray-Ban ni pula Kak Syah beli di kedai V-Corp Sengkang MY.OS. Kak Syah beli 18 pieces Ray-Ban semuanya dengan 4 warna iaitu silver, white, red dengan gold. White dia sama dengan cream dan gold dia macam yellow atau dark yellow. Saiz Ray-Ban 2.5 cm, panjang dia 50 yard atau 50 meter. Harga pula RM7.29 satu pieces. Okey, dekat sini Kak Syah beli 1 silver, 13 white, 2 red, 2 gold. Kak Syah suka sangat warna red dia sebab dia warna red yang terang. Tak macam yang tadi Kak Syah beli red tapi Kak Syah dapat gelap macam maroon. Warna maroon, red maroon. Yang ni Kak Syah dapat betul-betul warna red, warna merah, merah terang. Okey, semua kuantiti Ray-Ban yang Kak Syah beli semuanya betul. So kedai yang Kak Syah beli ni boleh dipercayai untuk korang shopping Ray-Ban. Okey, jom kita tengok kualiti Ray-Ban yang Kak Syah beli ni. Okey, Ray-Ban yang Kak Syah beli ni jenis satin. Okey. Dia yang ni yang jenis tebal sikit. Jenis tebal. Sangat cantik. Kalau kita buat Ray-Ban tu dia tak lembik. Dia cantik terletak dekat bukit tu. Okey. Okey, kita tengok kualiti Ray-Ban dari kedai yang kedua. Okey, Ray-Ban dia yang ni nipis sikit dari yang sebelum Kak Syah beli ni. Sebelum ni Kak Syah beli corak yang sama macam ni tapi kedai yang lain. Yang ni Kak Syah baru
pertama kali beli daripada kedai Vicop Sengkang my.os. Yang ni pertama kali Kasha beli. Okey, dia punya quality Ray-Ban tu nipis sikit. Dia jenis satin juga. Kain dia nipis sikit. Tak terlalu keras, tak terlalu lembik. Sedang-sedang lah, boleh digunakan. Saiz dia sama tapi rasa macam besar sikit daripada 2.5 cm tu. Yang ni macam besar sikit, macam 2.6 macam tu. Okey, sampai di sini dulu video dari Kak Syah. Ini saja perkongsian Kak Syah untuk kali ini. Kak Syah harap ianya bermanfaat untuk korang. Jangan lupa untuk support Kak Syah dengan like, komen, share dan subscribe YouTube channel Kak Syah. Assalamualaikum. Bye.